tuan-tuan berkeluar untuk Ramadan 1442 semua orang, siapa saja. Siapa saja orang tu. Dia orang agama ke, dia orang biasa ke, keluar tulis. Insya-Allah Ramadan tahun ni mesti tambah kebaikan dan amalan ibadah. Yang kedua, insya-Allah target tahun ni tidak tinggalkan solat dalam bulan Ramadan. Orang pandang remeh bila saya sebut tak tinggal solat, sedangkan ramai yang bulan-bulan biasa memang bukan tinggal solat, tak solat langsung. Tak bolehkah bulan yang mulia yang Allah khususkan untuk umat Nabi Muhammad yang tidak diberikan kepada mana-mana umat lain, bahkan kelebihan yang ada dalam Ramadan tidak diberikan kepada mana-mana rasul lain, tak bolehkah kita berazam, ya Allah, Ramadan kali ini aku tak tinggalkan solat. Dua, nombor tiga, ya Allah, Ramadan kali ini aku berazam dan memohon kekuatan daripada-Mu, ya Allah, untuk tidak tinggalkan puasa walaupun sehari. Tiga, yang keempat, ya Allah, Ramadan kali ini tulis dalam azam kita, pelekat di tempat kerja, di meja kerja kita, pelekat di bilik tidur kita. Azam yang ketiga, untuk bersedekah setiap hari mengikut kemampuan. Semua orang tahu berapa banyak kelebihan wang yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia. Sedekah tiap-tiap hari. Jangan sedekah sekali, lepas tu 30 Ramadan tak sedekah langsung. Sedekah tiap-tiap hari, ikut kemampuan. Ada orang, kalau saya sebut, sehari 1,000 dia mampu. Ada. Saya kenal, kan. Dia mampu. Cuma nak dengan tak nak. Ada orang, sehari 100 dia mampu. Ada orang, sehari 10 dia mampu. Ada orang, sehari 1 ringgit. Kepada yang tak mampu, sehari 10 sen. Bersedekahlah. 10 sen kamu, kalau yang tu kemampuan kamu, insya-Allah yang tu juga melayakkan kamu untuk mendapatkan syurga, firdaus dan redha Allah SWT. Letak target nombor 4 tahun ni, insya-Allah sedekah tiap-tiap hari. Sedekahlah di masjid ke, di mana ke, buah tiap-tiap hari. Yang kelima, Quran setiap hari, walaupun satu muka surat. Jangan tinggal Ramadan bulan Quran, Ramadan bulan Quran, sehari satu muka, jangan tinggal. Itu paling sikit, satu juzuk, yang itu terbaik. Dan yang terakhir ialah setiap hari tarawih. Alhamdulillah, kita pun dah mendapat pengumuman daripada menteri kita bahawasanya tahun ini tarawih dibenarkan. Nahmadullah ala dhalikal tilka ni'mah. InsyaAllah kita azam yang kelima tu untuk untuk tidak meninggalkan tarawih walaupun satu malam. Siapa yang boleh tak tinggal tarawih, ikhlas kerana Allah. Siapa yang boleh berpuasa dengan baik, dua perbuatan itu dijanjikan oleh Rasulullah dalam dua hadis yang berlainan, man shoma ramadana, dan hadis yang kedua, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang buat dua ni, Allah ampun semua dosa dia yang telah lalu. Semua sekali dosa dia yang telah lalu, iaitu dosa-dosa kecil dia, sebanyak apapun dosa tersebut, insya-Allah diampunkan oleh Allah. Jadi saya rasa yang tu saja peringatan yang saya ingin sampaikan kepada diri saya, terutamanya nombor satu, kepada semua saudara mara saya dan semua umat Islam Malaysia. Kul am wa antum bi alf khair. Semoga Allah menjadikan Ramadan ni Ramadan yang paling baik dalam hidup kita, seandainya ia pun yang terakhir dalam hidup kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.